sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah. Umma. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi vlog belanja bulanan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku belanja apa aja, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Belanja bulanan aku kali ini, aku tuh belanjanya di dua tempat lagi, mam. Nah, ini yang pertama, aku tuh belanja di toko kelontong atau di warung gitu. Jadi ini belanjanya sebenarnya di waktu yang berbeda. Pas aku belanja yang pertama ini, yang di warung, aku tuh belanjanya sendirian aja. Sebentar yang di Alfamart itu, aku belanjanya bareng sama anak aku. Terus dianterin sama pak suami. Nah ya, di sini tuh aku ada belanja beberapa item yang gak ada dijual di Alfamart, atau harganya menurut aku lebih murah di warung ya dibanding di Alfamart. Nah, seperti yang kemasan-kemasan rincangan kayak gini, atau yang kemasan-kemasan kecil itu kan yang ekonomis, harganya juga murce-murce gitu kan mam. Nah, kalau di warung menurut aku tuh jauh lebih murah dibanding kalau beli di Alfamart, yang ada itu kemasan-kemasan gede dan harganya menurut aku lebih mahal. Jadi aku tuh pokoknya belanja di mana yang paling murah itu yang aku beli. Pokoknya kalau untuk merek sebenarnya aku gak pilih-pilih, yang penting fungsinya sama aku pasti ambil. Nah, ini aku ada beli beberapa kemasan rencengan untuk bumbu dapur. Tadi ada bumbu marinasi, terus ini aku ada beli ladaku, sama ini yang terakhir aku beli di warung itu ada masako gitu ya mam. Nah, lanjut di sini aku lanjut lagi buat belanja di Alfamartnya. Ini pak suami nunggu di mobil aja karena katanya kalau nemenin aku tuh belanja suka lama, jadi ya udah aku belanjanya bareng sama anak aku aja. Nah, ini Alfamartnya tuh dekat dari rumah juga, dan kalau di Alfamart yang ini tuh bikin video tuh enak aja ya, tenang karena nggak terlalu rame gitu pembelinya, jadi aku suka. Nah, ini aku udah ada di Alfamartnya. Yang pertama itu aku pasti selalu ke rak sabun-sabun gitu. Ini aku mau beli deterjen cair. Aku suka yang sos varian ungu ini. Nggak tahu kenapa ini tuh wangi banget dibanding varian yang lain. Dan semenjak pakai ini aku udah nggak pernah beli pewangi pakaian lagi mam. Jadi jatuhnya lebih hemat ya karena ini udah wangi banget. Terus beli deterjen bubuk juga. Di sini aku cari yang paling murah, meskipun banyak label-label kuning dan promo, aku pasti paling suka yang murah-murah gitu mam. Dan kebetulan ini ada yang deterjen sayang, itu aku ambil aja, harganya di 11.500 aja aku ambil satu. Terus untuk sabun cuci piring di sini aku cari Max Bio sebenarnya karena harganya tuh lebih murah, di harga 5.000-an, tapi ternyata habis karena mungkin saking murahnya ya mam, jadi udah habis. Makanya di sini aku ambil yang ekonomi liquid aja. Ini ada yang promo juga beli 2 gratis 1, tapi harganya tuh 10.000-an lebih ya, jadi aku nggak ambil. Nah, lanjut, ini kondisi tokonya aku kasih lihat ke kalian, bener-bener lengang ya. Pembeli itu cuman ada 1-2 orang aja. Dan aku sekarang udah ada di rak pasta gigi. Di sini aku masih beli pasta gigi yang merek Pepsodent. Mohon maaf aja kalau misalnya kalian masih bilang kok beli yang merek Pepsodent sih, katanya kan udah diboikot. Jadi aku udah pernah ganti ke Citadent, tapi ternyata gigi aku sama pak suami tuh kompakan ngilu semua mam. Jadi terpaksa mesti balik ke Pepsodent lagi, tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya apa yang bisa aku ganti dengan merek yang lain. Tapi kalau udah ngerugiin diri sendiri atau ada efeknya ke diri sendiri, aku mau nggak mau mesti pakai yang itu. Terus lanjut ini ke rak sabun-sabun cair untuk sabun mandi. Masya Allah, ini tuh semuanya hampir label kuning ya mam. Pokoknya mama itu kalau lihat yang label kuning itu matanya langsung ijo. Karena pasti kebayang ya, pasti ini promo dan harganya lebih murah. Di sini aku ambil Nuvo, belinya juga cuma satu aja.
Nah itu aku video ini kakak Rasya. Kakak Rasya itu kalau misalnya diajakin belanja seperti ini ya, pokoknya si Buk juga ngeliat ini itu, tapi cuma ngeliatin aja ya mam. Ambil juga kalau misalnya dia belanja itu secukupnya aja, gak pernah banyak-banyak. Gak tahu kenapa kakak Rasya itu enak aja ditemenin belanja seperti ini, karena kalau jajan itu emang jajan sewajarnya dan gak ngambil apa yang pengen dia apa yang dia lihat ya. Jadi dia tuh belanja ya secukupnya yang pengen dia makan atau minum aja. Jadi kalau belanja sama dia tuh enak gitu mam. Terus ini aku lanjut lagi ke rak kopi. Di sini aku ada beli kopi instan. Jadi di sini awalnya aku ambil yang fresco cappuccino, tapi pas nyampe di kasir sebentar aku ganti yang top kopi cappuccino gitu mam, karena harganya lebih murah dibanding yang tadi. Terus lanjut, di sini aku juga mau beli teh. Kebetulan teh di sini lagi promo ya, yang teh poci. Ini tuh beli 2 gratis 1, tapi aku cuma ambil 1 aja. Karena stok di rumah juga masih ada sisa ya. Jadi setelah beli teh, aku lanjut beli susu UHT. Ini aku ambil yang Indomilk. Ini tuh nggak promo, tapi harganya tuh paling ini tuh promo tapi harganya paling murah gitu loh mam. Ini tuh yang kemasan 950 ml ya, bukan yang pas 1 liter gitu. Aku ambil 1 aja. Ini tuh buat campuran kalau misalnya kita mau bikin minuman dingin gitu. Nah ini aku bolak-balik ngeliatin tanggal expirenya gitu, takutnya udah deket ya. Jadi sebelum beli sesuatu perhatiin dulu untuk tanggal expirenya gitu. Lanjut ada SKM putih. Kebetulan kalau untuk SKM coklat di rumah itu masih ada, jadi aku cuma beli SKM putih untuk belanja bulanan kali ini. Dan yang gak ketinggalan, setiap kali belanja bulanan harus ada stok mie instan. Nah aku ada beli Indomie Coto Makassar. Di sini aku belinya itu 3 aja. Terus beli Indomie kaldu juga 3. Kalau untuk Indomie itu wajib banget ada di rumah, karena pak suami itu gak bisa hidup tanpa mie instan. Gak tahu kenapa ya, pokoknya dikit-dikit nyari mie instan gitu mam. Jadi wajib buat nyetok. Lanjut, ini aku juga ada beli mie sedap soto. Mie sedap soto juga lagi promo, jadi aku ambil 3. Dan yang terakhir Indomie goreng. Kalau Indomie goreng ini favorit aku, Pak Su sama anak aku ya. Jadi kita tuh suka banget makan yang namanya Indomie goreng. Tapi kalau kakak Rasya itu gak setiap waktu kalau misalnya dia minta aku kasih ya. Pokoknya aku kasih kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang baik atau jadi anak yang baik, itu aku kasih ke dia semacam reward gitu mam. Jadi gak boleh makan mie setiap saat. Nah ini aku lagi ada di rak bumbu-bumbu dapur. Ada saus-saus gitu. Terus ini aku mau beli santan, mau beli tepung bumbu juga. Jadi di sini tuh aku beli yang promo-promo gitu ya. Kebetulan di sini salfok banget sama si tepung bumbu serbagunanya. Aku beli 2 gratis 1 gitu mam. Jadi dapatnya 3 gitu ya. Nah ini kakak Rasya tuh sambil lihat-lihat, tadinya minta es krim tapi aku gak kasih karena dia lagi batuk. Jadi ya udah dia ngeliatin aja gitu mam. Jadi gitu ya, kalau belanja sama anak aku tuh enaknya kalau udah ditegor, misalnya kan sakit atau kitanya bilang kan lagi batuk, dia tuh udah gak protes gitu mam. Terus ini balik lagi ya, ini di rak saus-saus aku mau beli saus tomat sama itu tadi lombok kuning ya. Ini lombok kuningnya tuh kesukaan pak suami, pokoknya makan yang berkuah-kuah pasti pakai si lombok kuning itu. Nah ini sebelum aku keluar, aku beli minuman dulu buat kita minum di mobil. Terus kakak Rasa juga tadi udah beli minuman, dia lebih dulu ngambil. Dia ada jajan sosis Kenzler juga. Jadi ya udah, ini cuma ambil dua kaleng aja untuk minuman aku sama pak suami di mobil. Nah ini udah hampir selesai belanjanya dan sekarang udah waktunya bayar-bayar di kasir. Dan ini sebelum pulang ke rumah, aku mampir dulu buat beli martabak telur. Ini tuh favorit anak aku, jadi udah langganan banget beli di sini. Ini sebenarnya aku belanjanya itu di malam minggu kemarin ya. Jadi
pas belanja juga sekalian jalan-jalan, makanya nyampe rumah itu udah larut malam, udah capek dan udah gak sanggup lagi buat langsung bongkar belanjaan. Makanya ini videonya itu aku lanjutin ke esokan harinya. Nah ini udah siang, sekitar jam 11 siang gitu, aku baru mau unboxing belanjaan aku yang tadi malam, karena emang udah baru ada waktu gitu. Dan aku tadi nyalain kipas karena di dapur lagi panas banget mam, soalnya cuaca di luar juga lagi panas ya. Nah ini belanjaan aku yang tadi malam, aku ada beli deterjen bubuk sayang harganya 11.500, terus sabun cuci piring ekonomi liquid itu 7.500, sabun mandi cair Nuvo 13.900, deterjen cair Sosoft 13.500, Pepsodent itu 8.900, Cipta dan sikat gigi yang isi 3 itu 7.500, susu UHT yang Indomilk itu 16.900, terus ada SKM putih yang Indomilk juga harganya 13.900, terus aku juga ada beli Indomie goreng 5 bungkus itu harganya 15.500. Untuk mie kuah aku beli mie sedap 3 bungkus 8.200. Indomie Coto Makassar aku juga beli 3 itu 8.200. Indomie rasa kaldu ayam ambil 3 harganya 9.000. Terus ini Top Coffee yang cappuccino itu harganya 10 ribuan aja. Saus tomat yang Del Monte 10.700. Teh poci harganya 6.900, itu yang rasa vanila. Dan tepung bumbu sasa itu beli 2 gratis 1, totalnya cuma 13.600an aja mam. Nah ini tuh berlaku di semua varian tepung bumbu sasa ya, entah itu yang pisang goreng, bakwan sayur, pokoknya itu berlaku beli 2 gratis 1. Terus untuk jaga-jaga di rumah aku ada beli santan instan yang Makoko, beli 2 aja, ini juga promo ya, cuma 2.000an totalnya itu, beli 2 jadi 4.000. Terus margarin aku ambil yang Filma harganya 6.900. Lanjut ini aku yang belanja di warung gitu ya, di toko kelontong itu beli Head and Shoulders harganya 12.000. Jadi beli satu renceng aja, kalau misalnya kehabisan di pertengahan atau akhir bulan aku beli lagi di warung. Kapal api beli satu renceng juga harganya 6.000. Karena stok kopi di rumah untuk Pak suami juga masih ada, jadi aku ambil satu aja. Terus beli Desa Kumari nasi 5 bungkus, satu bungkusnya itu 1.000an, jadi totalnya itu 5.000 ya. Itu sekarang jadi favorit aku banget kalau misalnya mau marinasi segala sesuatu, entah ayam, ikan, tempe, tahu, itu pakai bumbu marinasi ini tuh enak banget. Terus beli terigu yang Gatot Kaca harganya 10.000. Beli sirup pisang Ambon yang DHT itu 25.000. Terus beli cemilan yang Nissin Crispy Crackers itu 12.000. Aku ambil satu aja. Lanjut beli kecap nasional yang ukuran sedang itu harganya 8.000. Beli masako yang rasa ayam juga itu 5.000. Terus beli ladaku bubuk itu 2 aja harganya 2.000. Dan untuk belanjaan aku di bulan ini tuh totalnya semuanya itu 326.000. Jadi di sini juga udah ada yang diambil ya, karena aku telat bukanya. Jadi tuh roti tawar udah dibuka duluan, terus lombok kuning yang simpati udah dibuka, minuman anak aku sama Pak suami itu yang tadi malam udah diminum duluan, itu ada Nescafe Latte sama yang las segar anak itu udah dibuka duluan mam, dan harganya udah termasuk yang aku sebutin tadi. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu belanja bulanan aku, dan terima kasih udah nemenin aku beraktivitas dari tadi malam sampai hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya.